Ayah, mudik kapan? Bunda rindu. Jangan, biar aku saja. Macet itu berat. Kenalin, namaku Dar. Ini adalah cerita mudik berkesanku tahun ini. Indonesia, Stasiun Semarang Tawang. Ini adalah salah satu stasiun terbaik di kota Semarang. Nah, halo sobat, saya sudah sampai di Stasiun Semarang Tawang. Untuk beli tiket, sobat bisa ke arah sana atau di sini, mesin tiket. Kalau sobat menggunakan jasa online, berarti sobat tinggal lurus saja. Kita cetak tiket di depan sana. Sobat menggunakan fitur online KAI Access, sobat bisa cek tiketnya di sini. Ini mudah banget, sobat tinggal cari kodenya dan masukkan di sini, atau sobat juga bisa minta bantuan mas-mas pelayan yang ada di sini. Ramah banget, gampang kan? ATM Galeri dan Charging Corner, dua fasilitas yang paling bermanfaat banget. Yang ini kursi pijat, dan yang ini adalah inovasi terbaru KAI. Namanya co-working space atau tempat kerja bersama. Untuk proses verifikasi tiket, jangan lupa siapkan tanda pengenal ya. Dan silakan gunakan musola untuk beribadah dan smoking area untuk merokok sambil menunggu kereta datang. Atau sobat bisa menggunakan fasilitas-fasilitas lain yang ada di sini sesuai kebutuhan sobat. Semuanya juga tersedia untuk pengguna kursi roda. Jika sobat tadi melakukan pembelian tiket online, biasanya akan ada alarm di smartphone sobat mendekati waktu keberangkatan. Petugas kereta ramah-ramah, sobat bisa bertanya jika sobat bingung. Agar lebaranku makin berkesan, saya sempatkan belajar semboyan di perkereta apian. Semboyan 41, kondektur membunyikan peluit panjang tanda kereta api berangkat. Dan semboyan 35, masinis membalas dengan membunyikan klakson lokomotif panjang. Agar penumpang yang ada di sini bisa membaca dengan jelas, termasuk nomor gerbong, nomor kursi, dan aturan-aturan lainnya. Tak terasa, perjalanan ini hampir usai. Kenyamanan penumpang, keramahan petugas, serta kebersihan kereta adalah kado mudik terindahku tahun ini. Perjalanan menjemput lebaran ini juga semakin berkesan ketika nanti kutemukan kerinduanku di kampung halaman. Rindu tersampaikan. Macet tidak di halaman. Mudik asyik bareng KAI.